Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajud merupakan salat sunnah yang memiliki banyak keistimewaan dan keutamaan dalam ajaran agama Islam. Pasalnya, waktu sepertiga malam yang dianjurkan untuk melaksanakan salat ini adalah waktu di mana para malaikat turun ke bumi. Tidak hanya itu saja, pada waktu sepertiga malam tersebut, Allah juga akan mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Dengan rutin melaksanakan sholat sunnah yang satu ini, maka insya Allah akan bisa membuat tubuh kita terhindar dari berbagai jenis macam penyakit yang dapat menyerang tubuh kita. Mungkin tidak banyak orang yang mengetahui bahwa ternyata sholat tahajud juga memiliki faedah untuk kesehatan tubuh dan dapat mengobati berbagai macam penyakit. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, berikut adalah beberapa penyakit yang dapat disembuhkan dengan sholat tahajud. Namun alangkah baiknya para sahabat beriman untuk menyimak terus video ini sampai akhir, agar sahabat bisa mendapatkan informasi yang utuh, supaya tidak gagal faham dan menjadi penambahnya ilmu dan pengetahuan. Yang pertama adalah mengobati diabetes. Manfaat pertama dari sholat tahajud bagi kesehatan, bagi yang rajin mengerjakannya adalah dapat membantu dalam mengobati diabetes. Berdasarkan beberapa penelitian dikatakan bahwa sholat tahajud tersebut membuat kandungan kortisol menjadi rendah. Seperti yang sudah diketahui bahwa kortisol ini sendiri memiliki manfaat yang meningkatkan kandungan gula darah dengan cara merangsang metabolisme karbohidrat. Apabila kortisol tersebut bertambah, maka kandungan gula darah pun akan menjadi lebih. Lalu yang kedua adalah mencegah pembengkakan jantung. Sholat tahajud tidak hanya mengobati diabetes saja. Manfaat sholat tahajud bagi kesehatan selanjutnya adalah mencegah pembengkakan jantung. Ternyata menurunnya kandungan kortisol itu memiliki banyak kelebihannya. Karena dengan rendahnya kortisol tersebut, maka akan menghalangi pengeluaran urin. Itu artinya, kita tidak akan terbelet untuk buang air kecil saat malam hari. Salat tahajud ini dianjurkan bagi mereka yang menderita pembengkakan jantung dan gagal ginjal, karena dapat mereduksi kortisol. Ketika kortisol ini tereduksi, maka tidak akan terjadi pembengkakan dan pembuangan urin pun akan semakin mudah. Lalu yang ketiga adalah lebih bersabar dan tidak mudah marah. Bila kortisol tidak menurun, maka hal tersebut akan merangsang efek suka atau depresi yang berlebihan. Maka dari itu, kita sebagai hamba Allah sangat dianjurkan untuk sholat tahajud. Karena di waktu tersebut, kortisol akan menurun, sehingga membuat seseorang menjadi lebih tenang. Dengan ketenangan tersebut, maka diri kita tidak akan mudah terbebani dan tidak tertekan dengan segala permasalahan yang dapat mengganggu kesehatan. Maka tidak heran jika orang yang rajin sholat tahajud akan lebih bersabar, berwibawa, serta memiliki emosi yang terkendali. Lalu yang keempat adalah kemoterapi kanker tanpa ada efek samping. Menderita kanker tentu bukanlah hal yang diharapkan oleh semua orang. Namun sebagian di antara kita ternyata menghidap penyakit kanker dan harus menjalani serangkaian pengobatan, salah satunya kemoterapi. Seperti yang diketahui bahwa kemoterapi kanker ini mengandung efek samping seperti mual, rambut rontok, infeksi, dan masih banyak lagi. Namun ternyata ketika seseorang terserang kanker, maka ia dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahajud. Ini bentuk kemoterapi tanpa efek samping. Karena ketika seseorang rajin melaksanakan sholat tahajud, maka hatinya akan dipenuhi dengan zat keimanan.
Tidak hanya itu saja, orang tersebut juga akan semakin yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membuat fikiran dan hatinya menjadi tenang dengan menghadapi cobaan tersebut. Kemudian yang kelima adalah mencegah penyakit hipertensi dan hipotensi. Sepertiga malam atau waktu untuk melaksanakan sholat tahajud ternyata menjadi saat yang penting bagi otak manusia. Pada waktu tersebut, otak manusia akan melepaskan serotonin, beta endorfin, dan melatonin. Dengan lepasnya ketiga zat tersebut, maka akan membuat seseorang merasa lebih tenang sampai homeostasis terbangun. Namun lain halnya, apabila homeostasis terganggu, maka akibatnya adalah orang tersebut akan mudah mengalami pusing dan bisa saja mengakibatkan hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi, atau juga hipotensi, yaitu tekanan darah rendah. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahajud agar dapat mengalami relaksasi secara maksimal. Tidak hanya itu saja, keseimbangan tubuh juga akan lebih terbangun dan membuat peluang hipertensi ataupun hipotensi bisa diturunkan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, demikianlah penjelasan mengenai manfaat kesehatan yang akan diperoleh apabila gemar melaksanakan sholat tahajud. Maka dari itu, perbanyaklah mengerjakan amal ibadah yang satu ini, karena selain akan mendapatkan pahala yang luar biasa, kita juga akan merasakan manfaat bagi kesehatan tubuh. Demikianlah, hanya ini yang bisa saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.